Lawan seterusnya Hassel. Tim aku kebiruan, City, kilat, pening bag, sushi dan kerang. Start fight, Noivern lagi laju dari kebiruan. Mujur tak mati. Satu Beyblade dan Noivern pun tersungkur. Aku kena tukar Pokemon. Pokemon dia semua laju-laju. Kilat pula hampir nak mati. Aku halau je dia pakai Raw. Aku tukar ke pening bag. Aku agak Ice Beam boleh one hit Exerus. Sekali aku silap, pening bag pun mengikut adiknya ke syurga. Kerang settlekan Exerus. Dragalge kembali. Ada pula Thunderbolt, kena tukar lagi. City dapat tank Thunderbolt, tapi lepas Ice Spinner, City kena poison. Aku mengambil keputusan untuk korbankan City sebab dah tak ada jalan lain. City hantar satu lagi Ice Spinner dan tamatlah riwayat satu lagi Pokemon aku. Kenapalah tak critical? Aku bunuh Dragalge dengan Sushi. Sushi pun settlekan Flapper one hit je dan tibalah masa untuk Ace Pokemon Hassel, Backscalibur, Dragonterra. Aku dah yakin Sushi boleh one hit guna Dragon Pass, tapi Hassel pakai plot armor. Backscalibur tak mati. Dengan satu Glaive Rush yang menipu, Sushi pula menjadi mangsa. Last Beyblade dari kebiruan menamatkan perlawanan. Hassel jaya dikalahkan. Memang mencabar sungguh Elite Four ni, tambah-tambah kalau Nuzlocke. Tiga Pokemon menjadi mangsa kali ni. Apa yang tinggal untuk aku menghadap Gitar, champion kita? Aku pun tak pasti.